السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Pertamanya yang dihormati Syekh Ruwak dan juga timbalannya, para educatinya, tuan-tuan guru, penuntut-penuntut ilmu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyambungkan lagi muzakarah kita dalam saraf, iaitu menggunakan kitab Hidayatul Talib dalam bab Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl. Kalau dalam Tabaah Al-Maktabah Al-Muhammadiyah ni, muka surat 38. Kalau yang dalam PDF ni, muka surat 53. Muka surat 53. Jadi insyaAllah hari ni kita akan bermula, kita akan bermuzakarah tentang mawdu' Hamzatul Wasl dan diiringi dengan Hamzatul Qata'. Pertama, kenapa kita panggil dia Hamzah? Kerana kita bunyikan dia ketika mana dia menyambung kepada kalimah. Sebab kebiasaan yang kita tahu bahawa alif tidak berbunyi ataupun alif tidak berharakah. Jadi alif hanya harakah, dia ada sukun. Sedangkan sukun ini tidak dipanggil harakah. Jadi dipanggil harakah ala sabil taghlib. Sebab itu dipanggil Hamzah, kerana dia melakukan peranan Hamzah. Cuma bezanya dari segi tulisan ataupun kita panggil dari segi ras, iaitu kita letakkan padanya tanda Hamzah. Tanda Hamzah. Sebenarnya tanda Hamzah kecil lah. Hamzah ataupun bentuk dua tu kan. Bentuk dua terbalik. Itu adalah sebenarnya adalah tanda Hamzah. Kalau kaf tu biasanya orang letak apa dia? Kalau kaf orang letak apa biasanya? Tak Hamzah juga kan? Sebenarnya salah kan dari segi tulisan. Sebenarnya letak kaf kecil. Sebenarnya kaf letak kaf kecil. Jadi alif letak Hamzah lah. Atasnya letak Hamzah. Jadi ada yang ada Hamzah dipanggil Hamzatul Qata'. Yang tidak ada Hamzah dinamakan sebagai Hamzatul Wasl. Dinamakan sebagai Hamzatul Wasl. Perbezaan di antara Hamzatul Qata' dengan Hamzatul Wasl adalah Hamzatul Wasl dibunyi pada permulaan kalam, tetapi di pertengahan kalam tidak dibunyi. Pertengahan kalam tidak dibunyi. Contohnya kita kata isim. Jadi bila kata-kata ismuka, kita sebut ismuka. Tetapi kalau kita tanda, kita datangkan ada perkataan sebelum isim, contohnya ma sebagai contoh, maka kita akan menjadi masmuka. Jadi alif pada ketika itu tidak dibunyi. Alif pada ketika itu, ataupun Hamzah pada ketika itu tidak dibunyi. Paling tepat adalah Hamzah lah, bukan alif. Paling tepat adalah Hamzah tidak dibunyi pada ketika itu. Hamzatul Wasl. Dan Hamzatul Qata' adalah dibunyi pada permulaan kalam dan juga dibunyi ketika mana pertengahan kalam. Jadi contohnya bila kita katakan Ahmad, Ahmadu, maka kita datangkan kalimah sebelumnya juga, maka alif Hamzah itu pun berbunyi. Ma Ahmadu sebagai contoh. Jadi dia tidak ada masalah di pertengahan ataupun di permulaan. Berbeza dengan wasal, permulaan dibunyi tetapi pertengahan tidak dibunyi. Kemudian kita masuk, ini adalah untuk apa dia? Untuk kita tahu bahawa terjadinya Hamzatul Wasl dan Hamzah Qata' ini berlaku pada hisim, berlaku kepada harf dan berlaku kepada fi'il. Berlaku kepada mana tiga-tiga jenis ni masuk Hamzatul Qata' dan masuk juga Hamzatul Wasl. Jadi kita baca insyaAllah. Hamzatul Wasl hiya hamzatun yu'ta biha ليمكن النطق بالساكن
وتثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درج الكلام في درج الكلام في درج الكلام في وسط الكلام في درج الكلام. Maknanya dia kata takrif hamzah luas adalah hamzah yang didatangkan untuknya supaya dia supaya nutq itu boleh dibunyikan ataupun supaya menetapkan pertuturan itu dengan adanya huruf sakit, adanya huruf mati. Jadi bahasa Arab dia tidak akan boleh berbunyi tanpa ada baris. Jadi apabila datangnya kalimah yang mana permulaannya huruf, permulaan huruf itu adalah sakin, maka dia memerlukan kepada bantuan. Dan bantuan itu adalah hamzah untuk dia dibunyikan. Contohnya macam kata bayak tubuh uktub. Jadi uktub ni pada asalnya kaf itu berbaris mati. Tetapi disebabkan susah untuk dibunyikan sebab dia baris mati, maka didatangkan huruf hamzatul was. Maka jadilah dia uktub. Kemudian kaedah sebelum ini kita telah mengatakan bahawa asal pada hamzatul was adalah berbaris bawah. Asal pada hamzatul was adalah berbaris bawah. Tetapi apabila yang huruf ketiganya huruf asal itu madmumah, contoh macam uktub tadi, huruf ta itu, huruf yang ketiga itu dhammah, dia adalah dhammah asal, maka didatangkan dengan hamzatul wasal juga berbaris dhammah, jadilah dia uktub. Tetapi kalau bukan berbaris asal, contoh macam macam apa dia, iksyaw, iksyaw, betul? Yaksi, rasha yaksi, iksyaw. Jadi iksyaw ataupun yaksu, 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 ialah yaksuna sebab dia yaksi, okay, yaksuna. Sebabkan dia itu bila dia bertukar menjadi amar, maka jadi iksu. Dia tidak akan dibacakan dengan uksu. Sebab apa? Dhammah di situ adalah arid. Dhammah di situ adalah arid. Pada asalnya dia adalah berbaris bawah. Ghasha yakshi. Yakshi. Contoh macam irmu. Irmu. Asalnya sepatutnya rama yarmu. Jadi irmu. Rama yarmi. Rama yarmi. Kemudian yarmuna. Yarmuna. Jadi irmu. Bukan urmu. Sebab dhammah di situ adalah dhammah arid. Jadi yang asal maka dia berbaris dhammah. Jadi uktub. Jadi kita tahulah bahawa peranan hamzatul wasal ini adalah untuk membantu untuk dibunyikan. Membantu untuk dibunyikan. Itu adalah tugas hamzatul wasal. Iaitu watas butu, iaitu dia kekal. Fi btida'il kalam. Sebab alif itu adalah hamzah itu adalah hamzah wasal. Fi btida'il kalam. Kemudian watas kutu, kemudian dia jatuh ataupun dihilanglah. Fi darjil kalam, pada pertengahan kalam. Jadi watas kutu fi darjil kalam ni kita katakan kerana apa? Dari segi bunyian saja. Bunyi bila kita baca dia dihilang. Tetapi dari segi tulisan dia tetap ada. Berbeza dengan kalimah ibn. Kena bincang sikit pasal Ibn. Ibn. Rasa semua orang tahu kot Ibn. Ibn. Ibnul. Jadi Ibnul nanti kita akan masuk dalam bab asma'. Dalam bab asma' dari 10 kan. Ibnun, Ibna, Isna'in, Isna, Isnatan, Isna'in, Isnatan dan sebagainya. Jadi Ibnun ni termasuknya lah. Tapi cuma ni Ibnun ni yang nak tekankan kenapa? Kerana pada dalam satu ketika dia akan hilang dia punya hamzah dia. Hilang hamzah dia pada ketika bila? Pada ketika waqa'a bainal alamain lah. Bainal alamain. Dan alamain ni yang mana adalah memang ayah dia.
contohnya Muhammad bin Ali, baca dia tak sama, baca Muhammadu bin Ali, Ali bin, sebab dia dalam mudhaf ilaih. Kalau siapa membaca Muhammadun ibn Muhammadun ibn Ali, salah. Sebab apa? Litakhfif. Walaupun dia asalnya adalah tanwin Muhammadun ibn Ali asalnya. Tetapi bila kita sambung, tak boleh kita baca Muhammadun ibn Ali kalau nonnya kita ambil kaedah iltiqa' sakinain. Tak boleh. Siapa baca macam tu, maknanya dia yang kata salah. Tak pun tepat lah. Kita jangan salahkan orang. Kita menyalahkan orang tu satu benda yang masalah. Mungkin dia ada dia punya wajah dia. Anda pun tak tahu. Tapi ini anda tahulah. Selain daripada tu anda tak tahu. Tu kena tanya dia lah. Kenapa dia baca dengan macam contohnya apa dia? Yang apa-apa saja dia baca Muhammad ini bin Ali, salah lah. Okay? Bukan salah. Tak cepat. Jadi yang tepatnya adalah Muhammad bin Ali. Cuma ni kalau kita baca Muhammad, berarti di situ kita nak baca sambung pula, kita kena bunyi Ibnu Ali. Kita tengok macam mana Ibnu Ali. Tak boleh kita kata Muhammad bin Ali. Itu Melayu. Ini dari segi tulisan. Jadi dari segi tulisan dia akan apa, dia akan hazafkan alif ketika mana Ali ni betul-betul bapak dia ataupun ayah dia. Kalau bukan ayah dia, contohnya Ahmad Ibn Hanbal, di sini kena letak alif. Ahmad Ibn Hanbal. Sebab apa kita letak alif? Sebab Hanbal ni bukan ayah pada Ahmad. Sebab nama dia sebenarnya adalah Ahmad Ibn Ahmad Hanbal. Ahmad Ibn Ahmad Ibn Hanbal. Contohnya lagi yang kita tengok dalam Quran adalah Isa Ibn Maryam. So Maryam ni bukan bapa dia. Sebab tu dalam Quran tak berubah alif. Okay. Tetapi kalau bukan, silap, dia berubah alif. Silap, dia berubah alif. Dia berubah alif. Sebab apa? Sebab Maryam ni bukan bapa dia. Tetapi kalau dia bukan duduk di permulaan, dia duduk di permulaan, contohnya buang Muhammad Ibn Ali saja, wajib letak alif. Okay. Ini adalah kaedah kepada ibn. Kaedah kepada ibn. Belakang. Belakang pastikan bapak dia betul. Ah, tak apa. Nama gelaran. Nama gelaran tak apa. Bakar dia mati. Bin. Bin apa? Bin Abi Quhafah. Gelaran juga. Tapi sebab Abi Quhafah tu memang gelaran bapak dia. Okay. Rasanya dat, abang apa, ayah dia nama sebenarnya Abu Ka'bah apa? Kan? Tak ingat. Lemah silah. Macam mana nak juang? Okay. Itu masalah ibn eh. Jadi nak katakan bahawa bukan semua apa, hamzah itu ditulis lah. Maknanya ada satu keadaan hamzah itu tak ditulis pada ibn, dan juga tak ditulis pada bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya apa? Kasratu isti'mal. Kasratu isti'mal. Itu dia punya dalil je lah. Sebab dia. Jadi bila banyak sangat isti'mal, maka direngankan, ditakhfifkan. Maka Abdullah bin Abdullah bin nama dia Syaibah. Ini daran nama datuk dia juga. Tak ada alif. Ada kata bapak dia. Memang nama tu bapak dia. Tak kira gelaran tu. Abdul Muttalib. Kita baca sejarah. Abdul Muttalib tu
gelaran. Tapi dah jadi nama. Mula nama asal dia Syaibah. Masa ketika mana dia di Madinah. Dia ni Syaibah bin Hashim. Hashim nanti di Palestin. Oh, nak kabur sirah kuat. Jadi ketika mana dia sampai di Mekah, jadi Muttalib ni dia malu. Bukan malulah, dia mana orang tanya banyak. Jadi dia kata ni Abdi. Dia tak nak kata dia adalah Ibnu Akhi. Jadi dia kata ini adalah Abdi. Jadi sejak hari itu orang panggil dia Abdul Muttalib. Sedangkan nama dia adalah Syaibah. Jadi nama dia, sekarang ni kita tengok, anda tengok dalam kebanyakan sirah apa semua, memang Abdullah Ibn lah. Ibn Muttalib. Yang cumanya kalau bukan bapak dia, bukan bapak dia, kalau bukan bapak dia, macam contohnya ni lah, Isa bin Maryam tu jelas. Sedangkan Maryam tu mak dia. Tak kira lakab ke tak lakab ke, kalau betul-betul lakab tu, contohnya, apa lagi lakab banyak lah. Contoh macam Imam Ramli sekalipun, dia letak dari mula tu Asyamsuddin ke apa dia letak. Syamsuddin dengan apa tu? Dengan Syihabuddin. Syihabuddin ni adalah anak dia. Syamsuddin ni adalah bapak dia. Tapi dulu dipanggil Imam Ramli lah. Ramli Sari dengan Imam Ramli Kabir kan. Cuma Ahmad dengan Muhammad apa nama. Ke Ahmad-Ahmad dulu. Dulu nama Ahmad ni tak pasti. Ahmad-Muhammad. Jadi ayah anak dia Ahmad lah. Ayah nama Muhammad. Jadi Ahmad tu adalah Syihabuddin. Muhammad tu adalah Syamsuddin. Jadi dia tak nak mula ni Syamsuddin. Jadi Ibn juga. Okey. Bapak dia. Okey. Bapak dia. Maksudnya alamat tu walaupun gelaran dia still kita still bin je lah Ustaz. Kalau macam maksudnya yang saya faham kan. Maksudnya alamat tu maksudnya memang nama asal dia bukan lakab dia. Tak ada masalah lah. Kalau lakab ada nama dia pun, nama-nama ayah dia macam tu, tak ada masalah lah. Lakab pun. Hamba tu datuk dia. Cumanya dalam hadis kadang-kadang dia buang juga alif, tak ada masalah lah. Mungkin itu tak mengikut kepada apa dia, tak mengikut kepada flow nahu. Ah flow. Payah sikitlah bahasa Inggeris, betul ah sikitlah. Nak sebut juga. Okey, dia tak ikut dia macam banyaklah lari. Sepatutnya kadang-kadang lakap datuk di belakang tapi dalam tulisan dia tak di depan. Itu adalah mu'arikh lah. Okay. Itu tak ada masalah lah. Cuma kalau ikut dari segi nahu, dia celaru sikit lah. Okay. Jadi sebab tu nak maklumkan lah. Nak maklumkan, biasanya dalam tulisan kalau tidak ada, kalau ada alif tu, maknanya bukan bapak dia. Bukan bapak dia. Anda rasa dalam masalah lakab, kuat anda rasa masalah lakab tidak ada masalah. Sebab banyak dari sahabat yang mana kadang-kadang nama ayah dia adalah lakab. Nama ayah dia adalah lakab. Kemudian wabi listiqra. Ini baca wabi listiqra. Wabi listiqra. Sebab kita baca hamzatul wasl. Wabi listiqra. Jadi dengan istiqra, maknanya istiqra ni adalah dengan data lah, mengutip data. Jadi ulama melihat data-data semua, maknanya dalam 14,000 mungkin. 15,000 jiz dalam bahasa Arab, guna dipecah-pecah-pecah menjadi berjuta dan sebagainya. Maka ulama melihat bahawa inilah yang ada pada perkataan dia, wasal dan juga qata'. Jadi pertama kita mengatakan bahawa hamzatul wasal ini, hamzatul qata' ini berada kepada seluruh huruf. Kecuali al, kecuali hamzatul al, kecuali al. Jadi al sahaja yang, ataupun am, al dengan am sahaja yang hamzatul wasal. Maknanya huruf semua qata'. Okey. Am ni adalah lughah Bani Himyar. Lughah Bani Himyar. Di Yaman di sana. Himyar. Contohnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal minam bir. Laisa minal ataupun min ambir, laisa min ambir. Laisa min ambir am siyamu ataupun as-siyamu fis safar. Maknanya bukan daripada
perkara yang baik lah berpuasa di dalam bermusafir itu ketika nak perang lah, kan? Jadi menunjukkan am dengan al itu adalah harf. Al dan juga am adalah harf. Cumanya bila dia masuk pada kalimah, dia menjadi hamzatul wasl. Dia adalah hamzatul wasl lah. Dia adalah hamzatul wasl. Cumanya dibunyi ketika mana dia ditulis huruf saja. Maknanya bila masuk kalimah, dia adalah hamzatul wasl. Maknanya semua huruf adalah qata' kecuali hamzatul wasl, kecuali al dengan am. Kecuali am dengan al. Maknanya yang lain contoh macam inna, anna, illa dan sebagainya adalah huruf, maka dia adalah hamzatul qata'. Kemudian kita melihat kepada asma' yang kita dengar. Asma' kalau hamzah apa, kalau sulasi, kita biasanya kita tahulah hamzah sulasi ni dia jelas, dia jelas nampak kataba, yaktubu, uktub dan sebagainya lah. Jadi pertamanya kita tengok pada masdar khumasi dan masdar sulasi. Masdar khumasi dari segi, bukan melihat dari segi sulasi mazid eh, atau mujarad dengan mazid, bukan melihat dari segi mujarad dengan mazid, melihat dari segi adat harf ataupun adat huruf eh, melihat dari segi adat huruf. Khumasi di sini adalah melihat kepada adat huruf, bukan melihat kepada mujarad ataupun mazid. Jadi adat huruf adalah alif, nun, ta, lam, alif, qaf, maka dia adalah 5 huruf lah. Sebab alif penambahan kan. Sebab alif yang hamzatul wasl tu adalah penambahan. Jadi di sini ketika mana dia khumasi, intalaqa, nun, ta, lam, alif, qaf, maka dia adalah wasal. Mana seluruh yang berlima huruf adalah wasal. Kemudian sudasi juga, seluruh sudasi melihat kepada huruf dia, sin, ta, kha, ra, alif, jim. Sebab kita tahu bahawa fi'an dia ada sulasi dengan ruba'i saja. Dia tak sampai pada khumasi dengan sulasi eh. Kalau melihat kepada asal mujarad dengan mazid, melihat mujarad dengan mazid, maka dia ada sampai ruba'i saja. Jadi khumasi yang dimaksudkan di sini adalah khumasi adat harf eh, ataupun adat huruf. Jadi istakhraja, maka apa sahaja yang sudasi, maka dia adalah hamzah wasal. Dia adalah hamzah wasal. Anda tak kena nak baca macam mana ni. Sabar kita tengok. Dia punya, kalau kita baca ni dulu. Kemudian dia kata, kemudian dari segi mudahnya, yang mudah sekali lagi satu, dia kata untuk kita menjadikan kaedah melihat dia wasal ataupun qata adalah mana-mana huruf mudara'ah dia, mana-mana huruf mudara'ah dia yang bermula dengan baris atas, maka dia adalah hamzah wasl. Ini tulis eh? Mana-mana huruf mudara'ah dia bermula dengan baris atas, maka dia adalah hamzah wasl. Kalau tengok di sini, istakhraja yastakhriju, infa'ala yanfa'ilu. Jadi di sini intalaqa yantaliqu. Dan mana-mana huruf mudara'ah dia bermula dengan baris dhamma, contoh macam akrama, yukrimu, maka hamzah dia adalah hamzah qata'. Okey. Mana-mana huruf mudara'ah dia berbaris dhamma, maka hamzah dia adalah hamzah qata'. Jadi ini kaedah yang paling senang. Bermula dengan fathah, maka dia adalah wasal. Bermula dengan dhamma, maka dia adalah hamzah qata'. Kemudian isim dia kata, kita masuk ke, kita baca satu-satu ya, misal. Sebab dia kata misal kan, asma misal. Kemudian dia kata isim nahu amma,
nahu amma. Ismi fa Muhammad. Yalah. Amma ismi dia kata. Isim. Sebagai contoh, isim. Itu menunjukkan bahawa pada misal lah. Misal ni maknanya mu'tal dia. Dia permulaan eh. Misal. Isim. Misal isim silap lah. Misal isim. Isim. Itu perkataan isim. Jadi isim ni dia ada 10 lah. 10 adik-beradik dia. Iaitu isim disebut semua ni rasanya. Tengok. Isim istun. Isnani. Isnatani. Itu dah 4. Kan? Aimun. Dia 5. Ibn. Dengan ibnah. Dah 7. Ibnam. 8. Imri'in dengan imra'ah. 10. Okay, ibnum lah. Ibnum pun boleh. Ibnum. Ibnam. Ibnamun. Ibnamun. Ibnam. Jadi semua isim yang 10 ni, sebab isim semuanya adalah kata. Kecuali khumasi atau sudasi tadilah. Kalau itu melihat pada masdar. Kalau bukan masdar, dia adalah kata. Kecuali 10 ni sahaja. 10 ni sahaja dia adalah hamzah wasat. Okey. Jadi isim sebagai contoh, dia kata bila masuk tengah lah. Ammasmi. Jadi ammasmi tu contoh dia. Nahu ammasmi fa Muhammad. Nak menunjukkan bahawa hamzah di situ adalah hamzah wasat. Kemudian istun. Istun ni ada dua maksud. Sama ada dia maksud asas atau maksud di pertengahan. Atau maksud ni adalah punggung. Kalau bahasa Arab sini, istun ni punggung lah. Punggung ataupun halaqatul dubur. Jadi maksud dia asas. Contohnya nahu hadastun, hadastul bait, hada, hadastul bait. Jadi istun ya. Hada istul bait ataupun hadastul bait. Kemudian isnan, safarathnani min ikhwati. Dua orang telah musafir daripada keluargaku. Isnatan, contohnya tanazzahtu sa'ataini thnaitaini. Sa'ataini thnaitaini. Tanazzahtu maknanya berjalan lah kan. Berhibur dan sebagainya. Aimun yang ada dua lah. Aimunun ataupun aimun saja. Dengan tanpa nun saja. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW kan. Waimullahi. Waimullahi. Jadi dua-dua boleh. Aimunullahi boleh. Aimullahu boleh. Jadi aimun ini, aimunun ini, ketika mana dia masuk adanya huruf sebelum dia, jadi waimunullahi, waimunullahi. Okey, dia adalah sumpah. La ajtahidanna. Kemudian ibnun dengan ibna. Okey. Ya. Jadi contohnya hadza ibnu ibnu rajuli, ibnu rajuli ataupun hadza ibnu rajuli. Wa tilka ibnatuhu, ibnatuhu ataupun wa tilka ibnatuhu. Okey. Ataupun ibnum. Ibnam lah. Ibnam. Ibnam ni juga maksudnya ayah juga lah. Ayah lah. Anak juga lah. Cuma digunakan sebagai orang Arab lah. Contoh. Hadha ibnam. Ibnamu Muhammad. Hadha ibnamu Muhammadin. Hadha ibnamu Muhammadin. Okay. Kemudian imru'un. Imru'un ni seseorang lah. Lelaki lah biasanya. Nahu hadha. Hadha imru'un mu'addabun. Okay.
Kemudian imra'atun, nahu tilka imra'atun waludun, maknanya mudah beranak lah. Waludun, mudah untuk melahirkan anak. Okey, cuma nak tekankan sikit di sini, imra'un ni dia ra di situ dipanggil apa dia? Huruf dia akan mengikut kepada hujung dia, kan? Contohnya ra'aitu imra'an. Okey, marartu bi'im bimri'in, dia akan ra tu akan ikut. Jadi ra itu bukan tanda i'rab tapi adalah tanda dipanggil itba'. Dipanggil apa dia? Itba'. Af'al misal, sebagai contoh, madi al-khumasi, nahu ijtama'u, madi sudasi, contohnya istahsanu. Amru sudasi, contohnya uktub. Amru al-khumasi, sebagai contoh, intaliq. Amru sudasi, contohnya istakhraja. Okey, yang ini mudahlah. Jadi dia punya tu khumasi ataupun sudasi. Ataupun kita melihat kepada mudhari' dia bagi atas ataupun bagi depan. Kemudian huruf semua adalah qata', kecuali al dengan am. Jadi am ni juga bermaksud al, ya, untuk li ta'rif, fi fa'il ta'rif inda ba'd al-arab. Laisa minim, minam adabi ataupun min am adabi, ya, payah sebut. Raf'um sauti amamam wali, maknanya bukan daripada beradab mengangkat suara di depan ayah. Ai laisa min al-adab rafa'u sawti, raf'alah laisa raf'ulah raf'um isim laisa rafa'u sawti amama al-walid, di depan ayah. Okey, ini adalah jadual yang diberikan. Di harakatuha, jadi huruf yang bagi atas adalah maftuha fi al dengan ainun saja bagi atas, yang lain semua bagi bawah ataupun bagi bawah ataupun bagi depan yang kita katakan tadilah. Yang dari depan kita madmumah yang kedua pula. Dia kata madmumatun fil amri min kulli fi'lin sulasi, daripada semua fi'l sulasi madmumil ain, yang mana bagi depan ain dia pada mudhari', contohnya uktub, unsub. Okey, dan pada madhi mabni majhul, contohnya yuntalaqu, jadi untalik, ya, madhi untalaqa, ya, untalik madhi intalika, intaliku, intalika, ustakhri, betul tak? Ustakhraja lah, istakhraja, yustakhraju, ustakhraja, ustakhraja, untalaka, untalaka lah, untalik, madhi, kutiba, wali rubai, untalika, ayat intaliqa. Wali. Tapi ni madhi. Madhi dia intalaqa untaliq. Intasara yuntasir. Untusir. Untaliqa, ya, untaliqa. Istakhraja, ya, istakhraja. Itu adalah majhul. Jadi yang madmumah tadi kita katakan bahawa yang baris ketiganya adalah madmumah dan kemudian juga adalah majhul. Maka yang majhul, maka dia adalah baris depan. Kemudian yang ketiga adalah maksuratun fi ma'ada zalik. Maknanya yang lain selain itu adalah baris bawah. Kecuali kepada ibn ma'ada zalik. Contohnya selain daripada itulah. Selain daripada yang kedua-dua atas tadi. Ibn istighfar i'lam. Kemudian hamzatul qat'. Hamzatul qat' adalah tathbutu haithuma waqa'at. Dia akan kekal mana-mana pun dia duduklah. Mana-mana pun dia duduk, dia akan bunyi huruf hamzah tersebut.
Okey, ini dari segi bunian eh. Kita kata dinamakan hamzah disebabkan apa? Disebabkan bunian. Walaupun berbeza dari segi tulisan. Wa hiya qiyasiyah. Qiyasiyah maknanya berkaedah lah, ada kaedah. Fi ma ada ma taqaddam fi hamzah al-was, kecuali pada yang lepas pada hamzah was. Sebab hamzah was kebanyakannya adalah sama'i. Contohnya yang 10 tadi adalah sama'i. Okey, semua itu adalah sama'i tanpa ada kaedah. Wa mawadi'i zalika madhi ruba'i, dan di antara tempat yang adanya adanya hamzah taqal adalah madhi ruba'i. Dan juga am ruba'i, dan juga masdar ruba'i. Kemudian madhi sulasi. Wa kullu fi'li lil mudari'in, dan semua fi'il mudari'nya. Contohnya ahsana, ahsin, ihsan, amara, ara. Okey, maknanya kalau mahmuz ni confirm lah. Okey, yang mahmuz tu confirm, madhi sulasi confirm lah. Okey, yang bermula dengan apa dia mahmuz. Kemudian ruba'i dia adalah hamzah, hamzah qata. Contoh macam ahsana, dia adalah hamzah qata. Okey. Ini adalah masalah hamzatul qata. Termasuk dalam bab taqsimul fi'li ila al-mu'akkadi wa ghairu mu'akkad. Jadi fi'il mu'akkad dengan ghairu mu'akkad ni adalah bertujuan untuk menguatkan percakapan ataupun menguatkan kalimah tersebut. Dan dia hanya masuk kepada fi'il. Sebab masuk pada isim dia masuk benda lain lah. Masuk lam kan. Lam dia tauqiq ataupun inna dia ada inna dia ada lam. Lam tu pun dipanggil pada macam-macam kan. Naun. Dan ini yang dia masuk bertujuan di sini adalah masuknya nun tauqiq lah. Yang bertujuan di sini adalah masuknya nun tauqiq. Jadi nun tauqiq ni berperanan adalah memastikan bahawa perbuatan itu terjadi ketika mana yang akan datang ataupun pada mustakbal, akan terjadi pada mustakbal. Dia mengikatkan ataupun mengukat, menguatkan perkataan tersebut akan terjadi pada yang akan datang. Sebab itu dia membuang madhi dan juga hal. Sebab hal itu dah terjadi, dah terjadi, buat apa nak taukid lagi. Kemudian madhi dah confirm lah, dah belakang lah, dah lama dah berlaku. Jadi tak memerlukan kepada taukid, tak memerlukan pada nun taukid lah. Okey. Cumanya apabila kita masuk nahu sikit, masuk pada fi'il mudhari', kenapa dia menjadi mabni? Kerana pada ketika mana masuknya nun taukid, dia bermaksud mustakbal sahaja tanpa maksud hal. Dia akan bermaksud mustakbal sahaja tanpa maksud hal. Jadi seolah-olah dia menjadi lazim lah, dia menjadi lazim. Sebab dia tidak lagi seperti mana adanya persamaan dari segi isim. Dia bersamaan dari segi isim kenapa? Kerana dia bertukar makna. Isim ni kerana dia boleh bertukar makna, dia boleh ubah daripada fa'il kepada maf'ul, kepada sifat, kepada hal, kepada tamyiz dan sebagainya. Fi'il ni dia tak boleh ubah dari segi makna ni. Sebab tu kita katakan bahawa al-i'rab far'ul makna. Dan bila dia kekal kepada mustakbal, maka dia menjadi mabni. Bila dia kekal kepada mustakbal, maka dia jadi mabni. Dan kemudian yang kedua pula, dia mesti tidak ada boleh yang memisahkan dia. Kan?
memisahkan dia, iaitu memisah di antara nun dengan nun taukid itu dengan huruf asal, asal fi'il. Kalau ada yang memisahkan dia, contohnya domir dan sebagainya, domir jamak ataupun alif menunjukkan dua ataupun ya mukhatabah dan sebagainya, maka menyebabkan fi'il mudhari itu tidak lagi menjadi mabni, tidak lagi menjadi mabni. Jadi kita masuk pada fi'il al-mu'akkad wa ma lahiqathu. Iaitu fi'il mu'akkad ni adalah yang masuk padanya. Wa ma lahiqathu makna masuklah. Hu tu kembali pada fi'il mu'akkad lah. Masuk padanya nun taukid as-saqilah. Nun taukid as-saqilah maknanya dia yang bersabdu lah. Nah. Yang bersabdu maka dia adalah taukid as-saqilah. Wahiyya al-mushaddadah, iaitu yang ada sabdu. Contohnya, nahu la tazhabanna. Awil khafifah. Ataupun yang khafifah maknanya tidak bersabdu lah. Berlawanan dengan saqilah. Saqilah berat, khafifah ringan. Mushaddadah maksudnya bersabdu. Ghair mushaddadah tidak bersabdu lah. Jadi khafifah juga maksudnya adalah tidak bersabdu. Wahiyya al-mufradah maksudnya tidak berganda lah. Maknanya dia single. Tidak berganda. Contohnya la tazhaban, bukan la tazhabanna, la tazhaban. Jadi kita akan nampak apa, kita akan nampak dalam masalah saqilah dengan saqilah ni, kita tengok dalam ayat Quran dalam surah Yusuf alaihi salam. Contohnya kata Imratul Aziz, Imratul Aziz dia mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, layas junanna, dia digunakan na, layas junanna, dia akan masuk, dia akan masuk penjara. Walayakunan, dia tak gunakan nana, dia gunakan khafifah, nun khafifah. Walayakunan minal khasirin. Jadi layas junanna ni kerana dia ada power, dia ada kuasa, jadi dia akan pastikan Nabi Yusuf alaihi salam ni adalah dipenjarakan. Tetapi tergolong daripada orang yang rugi bukan kuasa dia. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi digunakan dengan apa dia? Khafifah, maknanya dia tak puas yakin atau tak puas kuat. Okey, itu maksudnya bila kita tambahkan dengan tasydid, maknanya lebih kuat kita punya confirm kita tu, keyakinan kita tu. Itu beza di antara nun saqilah dengan nun khafifah. Jadi nun saqilah maksudnya asyaddu taukidan. Okey, kalau khafifah dia maknanya dia kurang sikit taukid dia. Wahuma li taukid al hadas al matlub fi'luhu aw tarkuhu. Al matlubu fi'luhu aw tarkuhu. Fi'luhu aw tarkuhu. Ini dia naif fa'il. Jadi dia adalah untuk taukid hadas, tadi terjadilah perkara yang dia kena confirm perkara itu terjadi, yang mana dituntut untuk perbuatan itu berlaku ataupun dituntut untuk perbuatan itu tidak berlaku. Sama ada untuk menafikan ataupun untuk memastikan benda itu berlaku. Itu adalah tujuan menggunakan perkataan nun taukid tadi. Okey. Wa ghairul muakkad huwa ma khala min ihda an-nunain. Jadi muakkad ni adalah dia yang tidak ada pada nunain. Jadi kita tengok sikitlah daripada segi kita nak masuk kan. Bila kita baca bawah kan kita faham. Pertama kita tengok pada perkataan biasa lah. Contohnya macam yaf'al. 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 Jadi pada perkataan yaf'al, bila kita masuk nun taukid, kita akan masuk yaf, kita buang domah, dia akan jadi apa dia? Yaf'alanna. Yaf'alanna ataupun yaf'alan. Na ataupun yaf'alan. Boleh, dulu boleh. Cuma yang menjadi masalah apabila kita musannakan dia.
Contohnya kita kata yaf'ala ni. Apa yang berlaku? Kita nak cantum dengan nun taukid. Di sini hanya boleh masuk nun musyaddarah saja, nun khafifah tak boleh masuk. Sebab adanya alif. Alif di sini dipanggil, di sini alif musanna. Sebab kalau kita masuk, dia akan jadi yaf'alan. Kita buang alif kan, kita akan jadi yaf'alan. Tak boleh. Sebab apa? Dia menyupai atas ni. Jadi kita kena kekalkan alif. Bila kita kekalkan alif, dia akan jadi yaf'alan. Irtiqaq sakinain ni tak boleh bertemu macam ni. Irtiqaq sakinain tidak boleh bertemu begini. Sebab apa? Sebab dia akan membuatkan bahawa tak ada peranan. Yaf'alan. Dia mati gitu. Dia tak alalan. Tak boleh. Dia tidak boleh dalam segi apa? Dari segi bahasa Arab. Jadi apa yang dia perlu buat, dia boleh buat, dia adalah bertemu dengan nun musyaddadah saja. Cuma ini berubah, dia akan jadi yaf'alani. Okey. Jadi yang ini yang dibolehkan. Ini tak boleh. Jadi sebab apa tidak boleh nun khafifah? Jawapan kita mengatakan bahawa berlakunya iktiqat sakinan dan kemudian waqaf di situ. Kemudian berlaku kepada taf'alina. Taf'alina. Jadi taf'alina, macam mana kita nak buat? Jadi taf'alina ni tak ada masalah lah. Taf'ali. Gitu. Taf'alinna. Taf'alin ataupun taf'ali ataupun taf'alinna. Taf'alinna. Apa yang berlaku? Pertama kita kata berlakunya apa dia? Tawaril amsal. Kita buang. Alah rajin kan. Tambah kepada tawaril amsal. Nun. Pertama nun mati. Ataupun nun mati dengan nun. Okey. Jadi bahasa Arab ni dia masalah tawaril amsal ni masalah sikit bagi dia. Tawalil amsa adalah menjadi masalah. Apa maksud tawalil amsa? Maknanya berulang perkataan yang sama lah. Okey, berulang perkataan yang sama. Jadi apa yang berlaku, dia terpaksa dia buang huruf nun di sini. Sebab nun di sini tanda saja. Tanda apa? Tanda rafak. Nun di sini tanya apa dia? Tanda rafak. Okey, ini ingat. Nun di sini tanda rafak. Nun dalam isim adalah tanda menggantikan tanwin. Nun dalam isim adalah nun yang menggantikan tanwin. Nun di dalam fi'il adalah menunjukkan tanda i'rab. Okey. Jadi bila taf'alina, taf'alin, apa laku? Dia akan buang nun, tanda ni. Maka jadilah dia taf'ali. Kan? Bertemu dengan nun atau bertemu dengan musyaddadah. Maka jadilah dia taf. Bila nun dengan nun, mana dia daripada dia? Dia cakap sakinah kan? Maka dia akan buang, buang ya ni. Berbeza dengan ini, dia tak boleh buang alif. Yang sini kita boleh buang ya sebab dia tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab sebab tanda dia ada. Kalimat tersebut menunjukkan bahawa adanya ya yang dihazafkan. Jadi baris di sini adalah menunjukkan bahawa adanya ya yang dihazafkan. Maka jadilah dia taf alin ataupun taf alinna.
Okey. Taf'alin ataupun taf'alina. Faham tak? Okey. Ketika sakinin atau berlakunya tawal amsal. Begitu juga berlaku kepada untuk apa tu jamak. Contohnya taf'aluna. Samalah ya fa'aluna sama yang taf'aluna sama kan. Okey. Jadi yaf'aluna begitu juga di sini apa dia pertama sekali kita kata berlakunya tawal amsal. Iaitu bertemu dengan nun mati ataupun nun musyaddadah. Bila nun mati dengan nun musyaddadah maka kita buang nun di sini maka jadilah dia yaf'alu. Okey, yaf'alun, yaf'alun ataupun yaf'alunna. Okey. Yaf'alun nun ataupun yaf'alunna. Okey. Dua. Jadi disebabkan itiqaqnya sakinain berlaku juga macam taf'alina tadi, maka kita buang waw ni, maka kita kekalkan di sini menunjukkan bahawa waw yang mati, waw yang dihazafkan, waw yang, sebab waw ni penting dia, sebab dia adalah dhamir. Waw di sini adalah dhamir. Macam dengan ya tadi, ya tadi adalah dhamir, maka penting dia punya baris ni. Jadi jadilah dia yaf'alun. Yaf'alun ataupun yaf'alunna. Masuklah dalam ke apa, dia tetap dengan fa'alun, cuma beza ni dari segi i'rab lah. Itu kita bincang lah semua. Okay, settle dalam bab ni. Kita masuk ke satu lagi dalam bab nuniswah, iaitu yaf'alunna. Yaf'alunna. Yaf'alunna masuk nuniswah. Ini dipanggil nuniswah. Jadi dia kata nun niswah, maka dia adalah dhamir lah. Nun niswah. Jadi yaf'alna di sini kita tidak boleh menghazafkan nun. Kita tidak boleh menghazafkan nun. Apa yang kita buat? Kita tambah satu lagi alif. Yaf'alna. Alif ini dipanggil apa dia? Alif fariqah. Kemudian kita datangkan nun di sini. Okey, yaf'alnani. Jadilah yaf'alnani. Dan di sini juga tidak boleh masuk nun khafifah. Jadi nun khafifah tidak boleh masuk pada nun niswah dan juga tidak boleh masuk kepada musanna. Okey, masuk kepada musanna. Ini yang basic lah. Tanpa masuk pada misal dan sebagainya lah. Okey, misal ataupun kita kata apa dia, apa yang belakang lah, nakis dan apa dia, nakis dengan nafsu mahfuk mana, nanti kita tengok insyaAllah. Nanti kita, jadi ini lebih kurang lah. Okey. Sebab cuba apa di bawah, mungkin nak bezakan dengan dengan asal. Bezakan dengan yang asal, nun asal. Sebab nun mungkin asal tu, mungkin sebelum dia ada alif, sebelum dia ada alif, dia tukar, dia tukar. Sebab nun, kalau musanna tu disebabkan dia melihat kepada wazan musanna, melihat kepada wazan musanna. Yaf'alan ni, ni dia tukar, mungkin nak, nak lari daripada nun atas, nun apa, nun asal. Nun apa dia? Nun, nun niswah. Okay. Tak, tak bisa dengan huruf asal. Bahasa, bahasa, cuba bahasa lain juga. Macam maksudnya ni? Tak boleh. Nun dan nun tak boleh berpisah dengan nun asal. Dari segi Arab ada nun yang tak boleh berpisah dengan asal. Kalau tak berasal, ada mungkin salah sebut kot.
nun terpisah dengan nun asal. Kena check balik tu. Anda sebut macam mana tu. Ha? Niswah. Tak ada pisah. Yalah, kalau berpisah maknanya dia hilang tanda dia sebagai niswah. Sekarang ni masalahnya dia kena hilang dari segi lafz. Bahasa Arab ni mesti hilang dari segi lafz. Kesamaran. Dia tidak boleh. Kalau kita kata contohnya kita buang nun tu, kita nak buat macam mana? Kalau kita buat yaf'al ni, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi nak ubah macam mana nak. Ni mungkin sama'i. Mungkin sama'i dan dia nak ubah supaya jangan ada lafz. Seperti mana berlaku pada yaf'alan ni tu. Supaya tidak ada lafz. Macam kita kata yang pertama tu kan, kenapa tidak boleh dihazafkan alif? Kerana dia akan sama dengan atas. Jadi bila sama dengan atas, maka jadi lafz. Bila dia lafz, maknanya dia tak ta'yin lah. Bila tidak ta'yin, maknanya rosak bahasa tu. Maknanya orang tak faham apa kita cakap. Jadi kita nak cakap ni supaya orang mudah kita faham kita cakap. Okay. Ini kita masuk. Ada ke? Contoh. Dia Allah bagi. Dia kadang-kadang mungkin ada juga dimaafkan. Jadi bahasa Arab ni dia ada satu gini, dia punya maafuan. Dia kira macam najis juga lah nak fiqah. Sebab tu orang kata kalau nak belajar fiqah, belajar nahwu tu. Kaedah lebih kurang. Okay. Walismu dia kata la yu'akkadu abadan. Maksudnya isim tidak boleh ditakkid langsung lah. Okay. Maksud di sini maksud ini niswah. Amal af'alu fayu'alam hukmuha mimma ya'ti. Maka dia ketahui hukumnya seperti berikut. Pertama dia kata al-madhi. Al-madhi la yu'akkadu mutlaqan. Tidak boleh ditakkidkan memang selama-lamanya. Lianna zamana husuli qad fata. Kerana benda yang terjadi dah lambat lah. Nak confirm apa dah terjadi lah. Jadi dia ada takkid lain lah. Dia ada taukid lain. Maksudnya ada taukid lain lah. Boleh juga taukid dengan madhi, tapi dengan taukid lain. Bukan taukid menggunakan nun ni tadi. Sebab nun yang di sini maksudnya taukid untuk mustakbal. Nampak? Nun taukid di sini adalah nun taukid untuk mustakbal. Bukan nun taukid untuk madhi. Kemudian al-amr. Amr dibolehkan lah. Yajuzu taukiduhu bihasabi muqtadayati al-ahwal. Muqtadayati al-ahwal. Melihat pada keadaan dia. Maknanya di sini amal boleh sama ada kita nak mendatangkan nun taukid ataupun kita tidak mendatangkan nun taukid. Dan mudhari', pembincangan kita adalah mudhari'. Jadi mudhari' boleh datang, amal pun boleh datang lah. Maksudnya bila mudhari' boleh datang, amal pun boleh datang. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Pertama, melihat dari segi wajib, melihat dari segi jaiz, melihat dari segi mumtani'. Jadi kita tengok pertama adalah dari segi wajib. Wajib ta'kid disyurut. Wajib mendatangkan nun taukid tetapi dengan syarat. Syarat pertama, iza kana jawab qasam. Pertama, jika jawab pada sumpah. Mana wajib mendatangkan nun taukid. Kemudian ini syarat yang samalah, syarat yang sama dengan jawab qasam. Ghaira mafsulin min lamil qasam bi fasilin. Tanpa ada pemisah daripada lamul qasam dengan adanya pisahan. Berpisah dengan apa? Berpisah dengan nun taukid lah. Jadi lam itu berpisah dengan nun taukid. Contohnya apa dia? Kita sebut ada ni, tak jumpa pula. Ataupun contohnya wallahi lasaufa itu. Lasaufa aktubu. Jadi di sini kosam. Ilam ni lam kosam. Kemudian dia berpisah. Ini berpisah. Berpisah dengan apa dia? Berpisah dengan fi'il. Kalau tanpa pisah, maknanya wallahi la aktubanna.
laaktubanna ataupun wallahi laaktuban. Jadi bila dia berpisah, tak wajiblah. Tapi kalau tak berpisah, wajib. Eh, wajib. Wajib dia apa dia? Mendatangkan nun. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala saufa yu'tika rabbuk. Jadi yu'tika. Sepatutnya yu'tiyannaka. Tapi sebab dia berpisah. Wa saufa yu'tika. Kemudian yang ketiga dia adalah musbat. Musbat maknanya tidak menafikan. Dia tidak menafikan. Okey. Maka bukan bermaksud bahawa dia tidak boleh dijadikan sebagai taukid dengan nun, tapi menunjukkan dia bukan duduk di bawah wajib. Mungkin dia berpindah kepada jawaz, ya. Bila ada nafi, bawah kita akan baca juga dia ada nafi, boleh nafi. Boleh nafi, eh? Tapi jawaz, maksudnya jawaz. Kemudian yang keempat, dia bermisi bermaksud mustakbal. Kita pun dah terang banyak kali tadi. Nun di sini adalah nun taukid untuk mustakbal. Jadi mestilah maksud mustakbal. Contohnya, tallahi la uaddiyanna alwajiba bi ikhlas. Jadi demi Allah aku akan melaksanakan kewajipanku dengan ikhlas. Jadi empat-empat ni adalah syarat wajib. Syarat wajib meletakkan nun taukid. Jadi bahasa mudahnya adalah kalau dia masuk qasam lah. Simple kan? Qasam terus wajib. Kemudian jaiz ta'kid. Jaiz ta'kid yang tiga-tiga ni dia panggil sebenarnya manazil di sini adalah manazil dari segi kuah. Kuah fi tawqid. Maknanya nombor satu tu paling kuat. Nombor dua tu makin kuat sampai nombor tiga. Jadi pertama dia kata jaiz iza kana syartan. Maknanya huruf syart lah. Iza kana syartan maknanya huruf syart. Li'in. Jika dia adalah silap. Fi'al lah. Jika fi'al itu adalah syarat. Silap nama silap macam. Jika fi'al itu adalah syarat. Syarat kepada in. Kemudian in ni pula bersabdu. Al-mudagamah. Maknanya bersabdulah. Al-mudagamah fi ma. Ma di sini ma za'idah. Ma za'idah. Bagi tujuan apa? Ma ni. Tujuannya adalah untuk masuk nun taukid. Diadakan ma ni adalah untuk masuk nun taukid. Kalau tidak ada ma, maknanya tak boleh masuk nun taukid. Anda ulang sekali lagi, ya. Tujuan dicantumkan in dengan ma za'idah ni adalah bertujuan untuk mendatangkan nun taukid. Sebab tanpa nun, tanpa ma za'idah ni, nun taukid tak boleh datang. Sebab itu jadi dia imma, asalnya inma, asalnya inma asalnya. Jadi imma tajidanna mustaghisan fa'aghithhu. Imma tajidanna mustaghisan fa'aghithhu. Sebab fi'il syarat dia tidak boleh masuk dengan taukid. Kenapa? Kerana dia maksud madhi. In taf'ala, jika kamu lakukan begini, in taf'ala maksudnya dia akan masuk in fa'alta, itu madhi maksud, mungkin tak tetap kot, tak tetap. Kalau madhi in fa'alta masuk mustaqbal, masuk mustaqbal. Jadi ma itu dimaksudkan untuk dia untuk taukid, untuk taukid, untuk mendatangkan taukid. Itu yang pertama. Yang kedua pula, idza waqa'a ba'da adati talab, jika dia masuk pada benda-benda yang talab lah. Benda-benda talab ni maksudnya macam contohnya mungkin doa, mungkin laita kan, untuk tamani, mungkin untuk nafi ataupun untuk nahi. Jadi itu semua dipanggil talab lah. Semua itu dipanggil talab. Ataupun lam amar, itu pun talab. Jadi di sini la nahi lah. Ini tunjuk bagi contoh la nahi dengan maksud istifham. Istifham juga adalah ada tu talab.
Jadi contohnya adalah la tuhmilanna, la tuhmilanna fi amalik. Jangan kamu mempersia-siakan ataupun cuailah. Jangan kamu mempercuaikan dalam pekerjaan kamu. Atau hal tusafiranna, boleh badan, hal tusafiranna, bubuh tambah nun di situ. Hal tusafiranna ghadan. Dalam ni pun jatuh ke. Tapi tak apalah, jatuh sikit. Kemudian idza waqa'a ba'da la nafiah, maksud selepas la nafiah. Okey. Ibta'id an fitnah, fitnatin, bukan fityah. Ibtaid an fitnatin. La ta'khudhanna al-jarima wahdahu. Fitnatin bukannya fityah. Jauhlah daripada fitnah, maka yang kamu ambil pada kesalahan satu saja, kesalahan ni. Jarimah lah, jurm ya, jarim. Jadi bila masuk la nafiah, boleh juga dengan kita menafikan. Jadi tak semestinya musbat tadi lah, maksudnya ni musbat yang pada wajib tadi. Jadi di sini ada nafi, maknanya dia boleh datangkan nun taukid. Jadi semua adalah syarat jais. Jadi selain daripada ni, maka dia tidak boleh dimasukkan nun taukid. Idza kana jawabu qasam, kemudian faqada, dia hilang. Syaratan min syuruti sabiqah, hilang pada syarat daripada syarat yang lepas. Contoh dia kata bi anfusila, contohnya bila dia terpisah min lamil qasam, daripada lamil qasam. Contohnya la sawfa tara aqibata ihmalik. Jadi dia berpisah hanya sawfa dengan tara tu. Okey, sepatutnya tarayanna la tarayanna au kana lil hal, maksud sekarang, hal itu maksud sekarang. Inni la arju lakal khaira. Jadi pada ketika ini tak boleh masuk nun taukid. Sebab tu la wasawfa yu'ti ka rabbuka, Allah Taala masukkan dalam taukid. Sebab apa? Sebab tak boleh. Dia hilang syarat-syarat dia. Sebab apa? Sebab dia terpisah. Kemudian yang kedua, idza lam yasbiq bima yaj'al tawkidahu jaizan, jika tidak datang sebelum dia, dia kata perkara yang membuatkan tawkid dia itu jaizan ataupun wajiban, maka dia tidak boleh datangkan tawkid. Ini tidak datang perkara yang jaiz ni, perkara yang wajib ni tadi, maka dia tidak boleh datangkan nun tawkid. Contohnya perkataan rubbama yusafir Muhammad, mana boleh dia sangsi kan? Rubama yusafiru Muhammad, kemungkinan Muhammad bermusafir, tak boleh lah. Sebab di sini tidak taukid. Ana silap. Astaghfirullahaladzim. Dia kata jika tidak ada sebelum dia itu membuatkan dia boleh kepada taukid jaizan ataupun wajib. Maknanya melihat juga pada ni dan juga melihat pada makna dia lah. Melihat pada makna ni sama ada boleh tak kita taukidkan dia. Jadi perkataan rubama yusafir Muhammad, kita tidak boleh mentaukidkan dia lah, sebab dia pun tidak confirm. Rubama, kemungkinan, dia kata kemungkinan yusafir Muhammad. Jadi dia kata ma yuhzaf minal fi'l, ma yuhzaf min al-fi'l al-mu'akkad wa hukima ma qabla nun at-tawkid yattadih min an-nata'ij al-atiyah. Apa yang dihazafkan daripada fi'il mu'akkad, ma yuhzaf min al-fi'l al-mu'akkad, okey, apa yang dihazafkan daripada fi'il itu mu'akkad. Mu'akkad itu dia dimuhazafkan fi'il, dia dihazafkan fi'il. Kemudian wa hukima ma qabla nun at-tawkid, kemudian apa hukum dia
sebelum taukid akan jelas pada kamu pada nataij yang berikutnya. Kita baca jadual tu pada berikutnya. Okey, ma yuhzaf min al-fi'l mu'akkad wa hukima ma qabla an-nun. Apakah hukum dia sebelum nun? Tengok. Jadi tafhamu. Asalnya dia adalah marfu'. Dia jadi la tafhamanna. Bila kita jadikan amal jadi ifhamanna. Okey. Mudhari' pada mukhatabah pula. Mukhatabah maknanya antilah. La tafhaminna jadi ifhaminna. Kita pun dah tahu tadi proses tadi. Kemudian kepada isnan jadi tafhamani. Kalau salah tu betul kan? Ifhamani. Kemudian di jama'ati zukur. Jadi tafhamuna ataupun yafhamuna sama je. Tafhamunna jadi buang waw di situ. Ifhamunna. Kemudian jama'ah niswah jadi tafhamnani. Ifhamnani. Kemudian taruddu kepada apa? Musyaddadah. Okey, musyaddad. Taruddu jadi la taruddun. La taruddan. Taruddan. Kemudian ruddanna. Kemudian taruddinna. Itu khatabahan. Kemudian ruddinna. Ruddinna. Okey, la taruddinna dengan ruddinna. Kemudian pada musanna la turuddanni dengan ruddanni. Kemudian jama'ah la taruddunna dengan ruddunna. La taruddunna dengan ruddunna. Okey. Kemudian berlaku juga pada niswah. Sebelum ni kita tengok tahu dah ke bawah dia jadi yarduddna. Yarduddna jadi tarduddna. Okey. Jadi bila dia masuk pada nun niswah jadi la tarduddnani. Ataupun urduddnani. Faham? Taqra. Jadi la taqra'anna jadi iqra'anna. La taqra'inna jadi iqra'inna. Tak ada masalah. Iqra'anni dengan iqra'anni. La taqra'unna dengan iqra'unna. La taqra'nanni dengan iqra'nanni. Tathiku. Okey. La tathiqanna. Thiqanna. La tathiqinna. Thiqinna. Thiqinna. La tathiqanni. Thiqanni. La tathiqunna. Thiqunna. La tathiq. La tathiq. La tathiqnanni. Thiqnanni. Okey. Thiqnanni. Tasihu. Jadi la tasihanna. Sihanna. La tasi. Di salah ya ni. La tasihinna. Sihinna. Okey. Ya tu terbalik, ya tersilap. Latasi, latasi, ada ya tu. Hinna tak ada ya. Kemudian sihin, sihinna. Kemudian latasihanni, sihanni. Latasihunna, sihunna. Kemudian latasihnanni, sihnanni. Faham eh? Tak ada ya. Oh, ada ya. Tak ada iya. Yang dulu tak ada iya. Kalau ada iya. Kena padam. Tak asal. Lata sihnanni, sihnanni. Tak ada iya. Kemudian tad'u. Jadi tad'uwanna. Udu'uwanna. Latad'inna, id'inna. Latad'uwanni, udu'uwanni. Kemudian di sini latad'unna. Waw tu buang. Waw dengan alif. Ke waw, silap-silap, waw, buang waw. La tad'unna jadi ud'unna, buang waw. Kemudian la tad'unanni, ud'unanni. Kemudian tansa. Jadi tansayanna, insayanna, la tansa.
sin latan sinna eh ya latan sayinna eh latan sayinna kalau payah sangat buat tu sangat latan sayinna eh macam contohnya tarayinna eh sama dengan firman Allah Subhanahu taala eh latarayinna eh. Jadi latan sayinna in sayinna eh latan sayanni in sayanni latan sunna eh. Ya, saya sudah salah. Latan sawunna eh. Latan sawunna in sawunna eh. Latan sawunna in sawunna. Sebab sa tu dia mesti sebab dia ada alif kan, dia mesti ada tanda dia alif. Kemudian latan sainanni in sainanni eh. Latan sainanni in sainanni, okey. Kemudian tanwi, latan wai, latan win, latan latan wiyanni eh, latan wiyanna eh, in wiyanna eh, latan winna eh, in winna, latan wiyanni in wiyanni, kemudian latan wunna un wunna, kemudian latan winanni in winanni. Faham eh? Cuma ada satu soalan bonus kan? soalan bonus. Contoh perkataan macam kita kata wafa kan, dia akan jadi ya fi. Macam mana kita nak buat fi ni masuk masuk apa dia nun taukid ataupun ra'a yara ni dia boleh rah ataupun fi jadi rah fi. Macam mana kita nak masukkan rah ni kan, ya fi ni masuk ni taukid. Kan, betul, roh al-salah je. Okey. Cumanya kalau kufah lah, masalah kufah ni dia apa, dia kembalikan pada asal. Kembali pada asal kan, roh al dia apa yar yar'a kan, yar'a jadi ini boleh ir'a ir'a betul jadi ir'a ni kufah betul sebab ra'a yar'a dia jadi ir'a sebab kita kata ni sama'i. Ni sama'i. Sebab kalau ikut kepada asal ni adalah macam ni. Fa'ala yaf'alu. Kan? Jadi sepatutnya if'al. Jadi ir'a. If'al kan? If'al. Ir'a. Jadi kalau macam ni tak ada masalah lah. Kita sebab apa ni? Macam mana kita nak sebut jadikan dia sebagai? Jadikan dia sebagai ni. Jadi yang ayatna. Ya ayanna betul jadi macam diri jadi ir ayanna ir ayanna ini kalau ikut kufah kan ikut kufah kalau ikut basrah dia macam ni okey jadi ra'a jadi ya ra'an ya rayanna. Tak dia sebut dia ya. Jadi ya rayanna. Rah dia apa? Li rayanna. Ini fi dia kan? Fi yanna. Qi dia dia qi yanna. Okey. Ya, sebab asal tu mana ya? Kan ya roh kan nanti ya tu. Okey. Nataij. Natijah dia. Tuhdaf alamat raf'i
harakatan kanat atau harfan. Jadi dihazafkan tanda rafa' sama ada harakah ataupun huruf. Kita tengok di sini, kita tengok contohnya apa dia perkataan yaf'alan ni tadi. Yaf'alan ni mana dia punya tanda, dia punya huruf dia nun lah, ataupun yaf'alin lah tadi. Mana setiap tanda-tanda rafa' dihazafkan. Kalau di baris, ditukarkan baris dhamma itu kepada baris fathah. Okey, dia ditukarkan kepada baris fathah. Jadi baris rafa' dihazafkan. Kalau huruf, dibuangkan huruf tersebut. Jadi huruf nun semua dibuang. Didatangkan nun taukid. Kemudian yang kedua, tuhzaf wawul jama'ah. Dihazafkan wawul jama'ah. Dan dihazafkan juga ya mukhatabah. Ya, untuk ditukar sakinah ni. Illa idha kana al-fi'lu mu'tallan. Jika fi'l itu mu'tal. Mu'tal dengan apa? Bil alif. Contoh macam apa tu? Tansa tadi. Okey, tansa dia akan jadi apa dia? Tansawunna. Okey, tansayanna, eh? Tansayinna. Okey. Tansayinna pada pada mukhatabah lah. Okey. Maknanya ya mukhatabah dan juga waw jamaah tidak dihazafkan ketika mana mu'tal dia, fi'il mu'tal dia adalah alif. Fa innahuma tabqiyani, maknanya kedua-duanya tabqiyani. Kedua-duanya kekal tabqiyani. Wa tuharrak, kemudian dibariskan pula wawul jamaah bil dham dengan huruf dham, dan juga dibariskan ya mukhatabah, ya ul mukhatabah bil kas. Jadilah dia tansayinna, eh, bagi bawah tansawunna sebab dia bagi dhammah. Faham, eh? Faham tak? Kemudian yang ketiga, tuhzaf lamun naqis. Lamun naqis maknanya huruf mu'tal di akhir sekali lah. Inda isnadihi, ketika mana dia disandarkan kepada waw jamaah dengan ya mukhatabah sahaja. Dihazafkan lam naqis ketika mana disandarkan kepada waw jamaah dan juga kepada ya mukhatabah sahaja. Okey. Tengok pada perkataan naqis, mana naqis. Takraw. Takkan takraw naqis. Ada kata ra'a tak? Ada atas, atas, atas. Tuhzaf lamun naqis. Kan ada, ada, ada ni. Ya. Ha? Tak ada umur boleh? Ya. Wow ni lah. Wow, wow, wow lah. Bukan lam ni. Waw naqis. Waw lah. Waw di sini waw naqis. Eh? Bukan lam naqis. Ni. Eh. Boleh ni ke nak sebut lam ke? Kalau ikutkan nak nampak wow, tapi dua-dua buku tulis apa? Lam. Iyalah. Lam nanti boleh jadi wow, boleh jadi ya, boleh jadi alif. Ha? Iyalah. Betul lah. Nampak tu wow je. Di sana. Sana.
Dia dalam fa'alah. Dalam fa'alah boleh jadi waw, boleh jadi alif. Sebab kan sebab dia sebut ya, dia sebut dah, dia sebut atas lah. Yang itu bukan maksud begitu. Betul lah. Okay, betul. Tapi dalam nakis ini dia maksudnya dia apa, bukan alif lah. Maksud di sini adalah mu'talan, yani tuhzaf lamun naqis, makna waw ataupun ya. Waw ataupun ya. Dia buang kat mana baki daripada sebab dia sebut alif lah. Makna tuhzaf lamun naqis di sini adalah kecuali alif lah, kecuali alif. Makna waw ataupun ya. Okey. Berlaku pada tad'unna lah dengan tad'inna. Tad'unna dengan tad'inna. Kemudian yang keempat, inda ta'kid al-fi'l musnad ila nun niswah. Ketika mana untuk mentakkidkan, dia kata fi'l yang bersandarkan kepada nun niswah, didatangkan alif fariqah. Didatangkan alif fariqah baina nun niswah dengan nun taukid. Sebab apa? Nun niswah tu tidak boleh dipisahkan lah tadi. Sebab apa? Sebab kalau kita pisahkan, maka hilanglah makna perempuan tadi. Okey, dan nun taukid. Kemudian yang kelima, al-fi'l al-musnad ila al-alif isnain. Fi'il musnad yang disandarkan kepada alif isnain, tidak dihazafkan sesuatu daripadanya ketika mana ditaukidkan. Inda taukidi. Sama ada sahihan ataupun mu'tallan, siwa nun rafi', kecuali dihazafkan nun rafa'. Nun rafa' dihazafkan. Maksudnya didatangkan, dikekalkan nun apa dia? Nun taukid saja. Nun rafa' dihazafkan. Faham eh? Kemudian dia kata yang nombor 6, ma qabla nun, yang sebelum nun itu yuftah. Di baris atas dia kata sawa'un akana al-fi'lu sahihan, sama ada fi'l itu sahih ataupun mu'tallan. Mudari'an am amran, fi'l mudari' atau fi'l amr. Usnida ila al-mutakallim, kemudian disandarkan kepada mutakallim ataupun bukan mutakallim. Wa yustasna, kemudian dikecualikan, dia kata min dhalikal musnad, maknanya musnad yang mana dibariskan atas sebelum nun tadi, bila masuknya ya mukhatabah, maka dia bertukarlah. Sebab apa? Sebab qabla nun jadi yuksar, bagi bawah. Wal musnad sebelum waw, sebab biasanya adalah sebelum dia, fa inna ma qabla adalah yudam, dibaris atas. Yang lain semua dibaris atas. Ini dibaris depan eh. Fa inna ma qabla dibaris depan. Yang lain semua baris atas. Kemudian yang ketujuh, kullu mawdi', setiap tempat itu waqa'at fihi nunu tawkid thaqilah, yang mana boleh datang nun taukid thaqilah, dibolehkan juga dia kata jaza fiha wuku'u al-khafifah, datang juga khafifah. Kecuali selepas alif, sama ada alif isnain ataupun alif fariqah. Tulislah alif isnain dengan alif fariqah. Fala taqa' illa thaqilah, hanya datang thaqilah saja. Bahasa yang mudah kita sebut adalah datang selepas musanna dan juga datang selepas nun niswah. Nombor 8, tuhzaf nun rafa' fi ghair majzum li ajli tawali al-amsal. Maka dihazafkan nun rafa' bukan majzum, untuk apa? Kenapa berlakunya tawali al-amsal, maknanya persamaan dari segi huruf. Itu maksudnya adalah tawali al-amsal. Okey. Wallahu ta'ala ala wa ala. Okey. Dan kenapa dia masukkan juga walaupun berlakunya apa dia nun ni, ada soalan lah. Soalan latif ya, soalan latif. Kenapa nun mati tak boleh masuk? Kenapa nun yang musakkal ataupun kita kata yang thaqilah pula masuk? Sebab kaedah mengatakan bahawa
nun mukhaffafah tidak boleh masuk pada nun sebab itiqad sakinain, tetapi itiqad sakinain boleh masuk apabila masuk pada mudagham yang mutaharrik. Ya, mudagham yang mutaharrik. Mana? Na. Walaupun dia juga boleh mati, itiqad sakinain juga, tetapi dia juga ada nun, ada huruf yang mutaharrik. Maka dibolehkan masuk. Contoh macam waladhalin. Ya? Dhalin. Situ ada alif dan situ ada lam. Dua-dua ada tu. Dua ada tiga sakinan. Tapi kenapa didatangkan alif? Didatangkan juga, didatangkan alif. Sedangkan lam tu baru mati. Sebab lam itu berbaris. Eh? Walaupun dia ada mati, tapi dia baris. Wadhalina. Jadi dia boleh dimasukkan kepada alif. Boleh datangkan alif tersebut. Maksudnya tak boleh. Kena wujudkan lah. Begitu juga pada ada apa dia pada itiqad sakinah ni lah. Sebab tu dia boleh masuk pada mudagham. Dia boleh masuk pada mudagham. Okey. Ada soalan? Boleh. Dia masuk tawqid. Okey lah. Percaya dua tadi lah. Nun niswan dengan alif isnain. Okey. Jadi semua tu dah tengok tadi, semua tu macam contohnya la tad'auna, kalau dalam katunan dia sebut pun la tablauna, sama kan tu dia punya case dia kan, la tablauna, faham kan, sama dengan la taf'aluna tadi, cuma la tablaunanna tu apa, la tablaun apa, la tablauna tu dia adalah alif maksur lah, sama dengan apa sini tadi la tansawuna, sama dengan la tansawuna, proses dia lah. Sebab apa tidak dihazafkan? Kerana nak mewujudkan alif tu. Kan? Alif tu perlu diwujudkan. Kemudian waw pula tu dihazafkan. Waw tu adalah domir. Kan? Kalau dia buang waw tu jadi latan. Takkan latan sunnah pula. Ada jadi laps pula dengan. Kan? Jadi masalah pula. Sebab bila buang latan sunnah, maknanya dia buang huruf alif lah. Alif tidak wujud tu, dalil pun tak ada. Tak boleh lah. Jadi kena buat latan sah juga. Waw tu, jadi waw tu tak boleh buat apa lah. Waw tu perlu diwujudkan juga. Jadi jadilah dia latan sahunnah. Eh? Dalam mesej, dalam buku dia apa, dia bincang pasal latan belawunnah. Eh? Sama lah dengan latan sahunnah. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ada soalan? Sekarang aku harapkan kau baik bagus sekarang. Masuk sekarang. Hai. Cuma soalan pasal ta tadi, ta apa? Fa'alat, fa'alata. Kenapa dia berbaris tu? Satu, kita kata ta itu adalah harf. Jadi dia tak mengganggu dari segi makna. Itu yang jawapan dia. Okay? Sebab dia adalah harf. Sebab tu sebenarnya bila fa'alat, ta itu adalah harf. Kita tidak kata ta tu ta domir. Okay? Contohnya, imra'ah fa'alat ataupun katabat. Dia adalah huruf. Dia adalah huruf. Sebab tu dalam basrah, dia sebenarnya orang kena faham juga cara berfikir ulama' na'u ni ataupun ulama' lorah ni. Sebab apa dia katakan ta itu adalah harf? Kenapa dia tidak jadikan sebagai domir? Sebab dia tanda lah pertama. Tanda uniswah. Tanda wanita. Yang kedua, kalau kita jadikan dia sebagai domir, jadi masalah dari segi kaedah ulama' Basri. Sebab apa dia tulis katabat imra'atun contohnya. Kaedah mengatakan bahawa apabila datangnya isim zahir, fa'il tidak boleh tidak wujud dalam fi'il. Sebab itu bila fi'il walaupun dia jamak, dia tetap juga mufrad. Kataba ulama'u. Kita boleh katabu ulama'u salah. Kataba ulama'u. Sebab apa? Sebab zahir dah ada. Jadi zahir dah ada, fa'il tidak boleh wujud dalam fi'il. Itu tafkir nahwu. Jadi apabila katabat imra'atun, imra'atun tu dah fa'il. Kenapa ta tu pula ada fa'il tak? Faham? Jadi ulama' nak menyelesaikan masalah tu, dia kata ta itu adalah harf. Ya? Jadi fa'alata, dia tidak ada masalah kita membariskan seluruh huruf tersebut kerana ta itu adalah harf. Ta itu bukan domir.
Berbeza dengan katab tu, tu tu adalah domain. Jadi bila kita sambung, seolah dia jadi satu perkataan. Okey. Rasa cukup lah kot. Wallah ta'ala. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa'alaikum. Jazakumullah khairan kathira. Wallah ta'ala a'la wa'ala.